Ya, di masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk terus memberi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, mereka diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga menerapkannya kepada masyarakat yang datang. Untuk mendukung perjuangan tim medis, MNC Peduli memberikan bantuan makanan siap saji untuk melengkapi nutrisi harian mereka agar imunitas tubuh tetap terjaga. Niat tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas telah tertanam di hati seluruh tenaga kesehatan. Meski resiko terpapar virus mengancam, tugas mulia tetap mereka laksanakan sebagai bentuk pengabdian. Tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Husada Mangga Besar, Jakarta Pusat. Mengapresiasi keikhlasan dan ketulusan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan makanan siap saji untuk Rumah Sakit Husada. Penting sekali kan untuk mereka kan, supaya mereka juga jangan lupa waktu jamnya makan segala kan. Nanti kan dalam keadaan kondisi yang gak baik juga mereka bisa tertular gitu ya. Jadi kita terima kasih banyak ini tentang makanannya. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Makanan siap saji yang disalurkan menjadi bentuk kepedulian MNC Peduli kepada pelaku UMKM dengan membeli makanan dari mereka agar dapat bertahan di tengah pandemi. Untuk itu, melalui inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli, mari kita berbagi untuk mendukung tugas tenaga medis dan membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.